Sekedar mengingatkan kepada para peserta agar mengisi presensi masuk ya.
Sekedar mengingatkan sebelum acara dimulai pada para peserta agar membuka kameranya dan menutup audionya ya. Sekali lagi pada teman-teman para peserta PAI kuliah dua kali ini yang baru masuk agar membuka kameranya serta menutup audionya. Jadi kalau ada kendala yang emang tidak biasa, maka tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan alasan juga ya, agar tidak ingin on cam.
Ya, silakan pada peserta yang baru masuk untuk mengisi presensi yang sudah ada di situ.
Ya, Bismillah, suara saya terdengar jelas ya, atau terputus-putus? Terdengar, Kang. Jelas, Kang. Jelas ya. Baik, karena Bapak sudah ada ya. Bapak izin memulai acaranya karena waktu sudah lebih dari jam 9. Mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, segala puji bagi Allah karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali di pekanan PAI. PAI pekan 7 ya, pada hari Sabtu 7 November 2020. Ya. Salawat serta salam senantiasa kita tercurah limpahkan pada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga sampai kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti, amin. Ya, nah, perkenalkan saya Sukmat Riana sebagai MC di pekanan Koliha PAI kali ini ya, yang bertemakan memahami konsep toleransi dan persatuan umat. Nah, insya Allah akan sampaikan materinya oleh Bapak Dr. Haji Aseng Kosisi MAG. Nah, sebelum dimulai ya, kita akan jargon terlebih dahulu ya. Pasti teman-teman udah tahulah. Jika saya bilang tutorial, maka dijawabnya cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Ya. Siap? Baik. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, pada semangat ya. Baik, selanjutnya kita akan buka acara ini. Nah, teman-teman diharapkan untuk menutup mic-nya ya. Baik, saya buka acara ini dengan bacaan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka selanjutnya akan ada pematerian dari Bapak Dr. Haji Aceng Kosasi, MAG, terkait memahami konsep toleransi dan persatuan umat. Nah, kepada teman-teman, disimak baik-baik dan jangan lupa dicatat resumenya ya. Ya. Kepada Bapak Dr. Haji Aceng Kosasi, MAG, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadiri miqdarin adhim. Peserta tutorial yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita ada dalam keberkahan. Salawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta tutorial yang Bapak banggakan, di awal pertemuan ini Bapak ingin mengajak Anda semua untuk sama-sama berdoa. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu
kita semuanya diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dibebaskan dari segala balai dan malapetaka. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang persatuan umat dan toleransi. Bapak ucapkan terima kasih kepada pengurus tutorial, kepada host yang sudah mengatur acara ini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini ada dalam keberkahan. Bapak mendapatkan tugas untuk membahas tentang persatuan umat dan toleransi. Kalau kita berbicara tentang perintah untuk bersatu, itu misalkan kita baca di Al-Quran Surat Ali Imran. Tolong slide berikutnya ya. Kita temukan misalkan dalam Surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu billahi bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu untuk bersatu. Di sini Allah perintahkan kepada kita, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Berpegang teguh di sini mengandung pengertian bersatu, gitu ya. Yang dijadikan dasar persatuannya itu apa? Hablullah. Hablullah itu apa? Hablullah itu tali Allah, agama Allah, yakni dinul Islam. Artinya kita umat Islam itu harus bersatu, gitu ya. Di bawah satu ikatan agama Allah, gitu ya. Kalau kita bersatu umat Islam, insya Allah kita akan kuat. Tapi kalau kita tidak bersatu, sungguh pun umat Islam ini banyak, kita bercerai-berai, ini kita akan mudah dikalahkan oleh orang lain. La quwata illa bil jamaah. Itu tidak akan punya kekuatan kita, tidak akan punya power kita, itu kecuali berjamaah. Gitu ya, kecuali kita bersatu. Persatuan kita itu harus didasarkan pada agama Allah. Gitu. Di dalam ayat yang lain, misalkan kita menerima perintah untuk bersatu melalui ikatan persaudaraan. Misalkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, misalkan kita bisa memahami, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, oleh karena itu maka damaikanlah saudara-saudaramu itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat. Jadi persatuan yang harus kita bangun itu diikat oleh agama Allah, gitu ya. Nah, untuk bisa memupuk persatuan, gitu ya, menjaga persatuan, maka kita harus membangun, menumbuh suburkan persaudaraan kita, gitu. Menumbuh suburkan persaudaraan kita. Mengenai persaudaraan, kita mengenal beberapa konsep persaudaraan. Slide berikutnya, gitu. Kita mengenal ada persaudaraan yang dibangun di atas dasar nasab, ada uhwah nasabiyah. Ini persaudaraan yang sedarah, gitu. Misalkan antara kita dengan kakak, antara kita dengan adik, antara kita dengan paman, dengan bibi, ini kita bersaudara. Persaudaraan kita itu dibangun atas dasar nasab, gitu ya, pertalian darah, gitu.
Kemudian juga ada persaudaraan yang dibangun atas dasar kesukuan atau kebangsaan. Kita kenal misalkan ada ukhuwah wathaniyah, gitu ya. Persaudaraan yang sebangsa, gitu ya. Persaudaraan yang sebangsa. Di bawah itu biasanya ada juga ukhuwah syu'ubiyah, gitu ya. Persaudaraan yang sesuku misalkan, gitu ya. Kita itu dengan yang sesuku itu biasanya ada perasaan dekat, perasaan bersaudara, gitu ya. Dengan yang sebangsa juga ada perasaan bersaudara. Dan perasaan yang sesuku ataupun sebangsa itu biasanya kita rasakan misalkan ketika kita berada di tempat yang sangat jauh misalkan. Anda sebagai seorang Sunda, orang yang berasal dari suku Sunda atau berasal dari suku Jawa atau Batak misalkan akan terasa sangat dekat sekali dengan orang yang sesuku, dengan yang sebangsa ketika misalkan berada di tempat yang jauh. Misalkan ketika Anda pergi ke Eropa gitu ya, di sana Anda ketemu dengan orang yang sebangsa, perasaan dekat sekali kita itu. Ini juga harus kita bangun. Kemudian juga ada ukhuwah Islamiyah. Ada persaudaraan yang didasari oleh agama gitu ya. Karena sama-sama muslim gitu ya. Kita akan merasa sangat bersaudara ketika di tempat-tempat tertentu, apalagi misalkan di satu komunitas yang komunitas muslimnya itu kecil gitu misalkan. Kemudian kita bertemu dengan saudara yang seiman, itu perasaan gitu betul-betul bersaudara betul. Nah, uhwah-uhwah ini harus kita jaga. Uhwah-uhwah ini harus kita jaga gitu ya. Karena dengan menjaga uhwah ini maka persatuan itu akan terwujud. Baik itu persatuan yang didasarkan atas dasar kekeluargaan, misalkan ada komunitas keluarga tertentu, persatuan yang didasarkan oleh suku atau bangsa, komunitas suku, komunitas bangsa, ini juga perlu jaga. Kemudian ada persatuan yang didasarkan atas dasar agama, gitu ya, yang diikat oleh agama. Hanya di antara persatuan-persatuan ini yang harus dikedepankan oleh kita, gitu ya. Itu adalah persatuan yang diikat atas dasar agama. Karena persatuan yang seperti itulah, gitu ya, akan menjadi tonggak, gitu, yang akan bisa memelihara diri kita dari keutuhan sebagai umat, gitu. Dari keutuhan sebagai umat. Persatuan atas dasar nasab, atas dasar turunan itu boleh tetap. Itu bagus, itu kita pelihara, tapi di atas itu semua gitu ya, kita berada dalam satu lingkaran ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah kan gitu. Perasaan sebangsa itu boleh bagus kita kembangkan, tapi di atas semua itu kita harus lebih mengedepankan ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi kita diperintahkan untuk bersatu, diikat dalam satu tali hablullah, yakni agama Allah. Slide berikutnya, persatuan itu biasanya itu akan mudah dipecahkan ketika persaudaraannya itu retak, gitu ya. Oleh karena itu, supaya persatuan kita itu tetap terjaga, maka keretakan-keretakan yang membuat persaudaraan itu pecah mesti kita kenali, mesti kita kenali. Nah, Bapak di sini sampaikan ada beberapa sumber keretakan persaudaraan yang kedepannya itu bisa memecah belah persatuan umat. Ini sumber keretakan ini misalkan Bapak ambil dari surat Al-Hujurat misalkan. Yang pertama itu kita hindari yang namanya sukhriyah. Sukhriyah itu mengolok-olok. La yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in 'asa ayyakunna khairan minhunna. Kita dilarang untuk mengolok-olok orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita olok-olok itu lebih baik dari kita. Kita umat Islam itu dilarang untuk membuli orang gitu ya. Untuk mengolok-olok orang gitu ya. Ketika ada orang lain yang dalam pandangan kita memiliki kekurangan, janganlah oleh kita itu diejek, gitu ya. Janganlah oleh kita itu dibully, gitu ya. Sebab ketika ada seseorang yang dibully, yang diejek, yang diolok-olok, itu akan luka hatinya,
akan luka hatinya. Betapapun misalkan sikap mengolok-olok itu dilakukan dalam kondisi bercanda gitu. Dalam kondisi bercanda, bisa jadi bercanda, candaan gitu ya. Tapi ada kalanya orang yang nerima olok-olok itu berada dalam kondisi situasi dia lagi down misalkan. Ketika dia lagi down gitu ya. Diolok-olok itu hatinya akan terluka. Dan ini yang namanya olok-olok ini akan membuat persaudaraan kita itu retak gitu ya. Oleh karena itu harus kita hindari. Betapapun itu sepelenya misalkan anggapan olok-olok itu gitu misalkan. Kita Anda ya sebagai mahasiswa itu tolong hindari olok-olok baik pada teman gitu ya, pada keluarga gitu, hindari. Karena ini akan menimbulkan keretakan. Kemudian sumber keretakan yang lain gitu ya, yang harus kita hindari itu adalah lam. Wala talmizu anfusakum. Jangan suka saling mencela dirimu sendiri. Ketika kita melihat misalkan ada keluarga kita yang memiliki kekurangan, apalagi orang tua kita memiliki kekurangan, pada yang lain. Aibnya kita kemukakan kepada yang lain. Walaupun bentuknya misalkan curhat. Nah, mengumbar aib keluarga sendiri itu sama dengan mencela diri sendiri. Mencela keluarga itu sama dengan mencela diri sendiri. Wala talmizu anfusakum. Hindari itu perbuatan-perbuatan mencela itu ya. Yang kita cela orang tua, mencela orang tua itu sama dengan mencela diri sendiri. Yang kita cela itu teman, mencela teman juga sama dengan mencela diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang muslim itu oleh Nabi itu digambarkan kal jasadil wahid. Kita itu ibarat satu tubuh gitu ya. Kal jasadil wahid. Idza shtaka udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi. Jadi kalau sudah digambarkan satu tubuh, kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, maka bagian yang lain juga akan merasakan sakit. Gigi kita sakit, maka kepala kita jadi puyeng, jadi pening gitu ya. Itulah gambaran umat Islam gitu. Makanya tadi dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun gitu. Umat Islam itu bersaudara. Hindari itu perbuatan-perbuatan mencela diri gitu ya. Dengan caranya itu mencela orang lain, karena mencela orang lain itu berarti sama dengan mencela diri sendiri. Kemudian juga watanabazu bil alqab. Tanabuz bil alqab. Memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk. Ada orang lain, maaf misalkan hidungnya pesek, dikatakan hei pesek misalkan, si pesek gitu. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Memanggil sebutan orang lain itu dengan panggilan-panggilan yang buruk gitu. Kenapa kita umat Islam itu diperintahkan ketika memberikan nama kepada anak itu dengan nama-nama yang baik? Karena ketika nama itu disebut, ketika nama itu dipanggil, itu nama itu, panggilan itu mengandung doa. Biasanya orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya itu sesuai dengan harapannya. Ketika anaknya itu diharapkan menjadi orang baik, dikatakan apa namanya, diberilah anak itu namanya Hasan misalkan. Karena Hasan itu berarti baik. Ketika dia punya keinginan anak itu menjadi anak yang soleh misalkan, diberilah anak itu si soleh misalkan. Nah, pemberian nama yang diberikan oleh orang tua kepada anak gitu ya, kepada anaknya itu janganlah oleh kita itu diganti. Kemudian anak itu oleh kita itu diberikan lakob, panggilan-panggilan yang buruk. Gitu ya. Hanya karena misalkan orang itu memiliki kekurangan. Kekurangan itu di bidang apa saja? Kekurangannya apakah di fisiknya, gitu, apakah di kondisi ekonominya, nggak boleh. Apalagi ketika misalkan yang dijadikan panggilannya itu adalah kekurangan-kekurangan fisiknya. Manusia itu ciptaan Allah. Kalau kita merendahkan ciptaan Allah, gitu ya, itu kan sama berarti dengan kita juga merendahkan Allah. Jadi nggak boleh kita ya
memanggil orang lain itu dengan panggilan-panggilan yang buruk. Berikanlah kepada orang lain itu panggilan-panggilan yang baik, yang membuat orang lain itu senang ketika menerima panggilan. Karena perasaan senang ketika menerima panggilan itu bisa memupuk persaudaraan. Ketika persaudaraan dipupuk, maka persatuan itu akan terjaga. Tapi ketika panggilan yang buruk itu terlontar, maka ini akan menjadi salah satu sumber keretakan persaudaraan. Kalau persaudaraan retak, ya persatuan juga susah diwujudkan. Hindari itu panggilan-panggilan yang buruk itu. Apalagi misalkan panggilan yang buruknya itu panggilan yang menunjukkan kepribadian yang misalkan jelek gitu ya. Dalam surat Al-Hujurat itu katakan bisal ismul fusuk ba'dal iman. Panggilan yang paling buruk itu sebutannya itu panggilan ba'dal iman. Misalkan murtad, panggilan iman ba'dal iman itu kan berarti murtad. Si murtad gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Itu sama dengan ponis itu. Kita dengar misalkan ada orang-orang yang dengan begitu mudah mengatakan si pasik misalkan, si kupur gitu ya, si kafir gitu. Mudah mengatakan panggilan-panggilan seperti itu nggak boleh itu, nggak boleh itu bahaya gitu. Bahaya. Sekarang itu hanya gara-gara misalkan amaliyahnya berbeda dengan kita dikatakan oh kamu itu fasik misalkan nggak boleh kita memvonis orang lain. Mengingatkan orang lain ketika dia melakukan kesalahan bagus gitu ya. Tapi cara mengingatkannya juga mesti bil hikmah. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang bijak. Jangan sampai memponis hanya gara-gara beda amaliyah dikatakan bid'ah misalkan, dikatakan fasik, dikatakan kufur, dikatakan kafir, apalagi misalkan terlontar kata-kata kafir hanya beda amaliyah misalkan. Beda pandangan gitu. Enggak boleh itu. Ada hadis mengatakan man kafara kafir itu barang siapa yang mengatakan kafir kepada seorang mukmin bahwa kafir man kafara mukminan gitu bahwa kafir barang siapa yang mengkufurkan seorang mukmin maka tuduhan kufur itu akan berbalik pada dirinya sendiri. Hindari itu. Hindari itu. Kemudian yang ketiga su'udzon ijtanibu kathiran minad dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun. Hindari itu banyak prasangka sebab sebagian dari prasangka itu ithmun, dosa gitu. Sok buruk sangka kepada yang lain, negative thinking itu dihindari sebab prasangka yang buruk, negative thinking kepada orang lain itu ini bisa memecah persaudaraan, menjadi sumber-sumber keretakan gitu ya. Menjadi sumber keretakan. Banyak orang yang baik-baik disangka tidak baik gitu ya. Jadi husnudzan di sini yang mesti kita kembangkan. Tidak boleh kita suudzan, buruk sangka. Pada manusia tidak boleh buruk sangka, pada Allah juga tidak boleh buruk sangka. Nah, kenapa sih saya sudah berusaha mencari rezeki tapi kok susah sekali gitu ya? Misalkan gitu ya. Kita harus nudun pada Allah, harus baik sangka pada Allah. Mungkin dengan kondisi rizki yang seperti ini, keimanan kita akan kuat. Gitu ya. Ada hadis yang mengatakan ada kalanya umat Islam itu misalkan itu kokoh imannya pada saat dia diberikan kefakiran. Nah, untuk kepentingan manusia itulah maka Allah menakdirkan fakir kepada orang itu. Jadi fakir untuk orang lain itu bisa jadi lebih baik. Sebab kalau dia ditakdirkan menjadi orang yang kaya, mungkin dia akan menjadi orang yang kufur. Misalkan gitu. Pada Allah nggak boleh buruk sangka. Pada manusia juga tidak boleh buruk sangka. Kemudian, wala tajassasu, kita juga nggak boleh suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus, pekerjaannya itu mencari-cari kesalahan orang lain aja. Sementara kesalahan kita sendiri enggak pernah kita lihat gitu. Kan ada lagu dari Roma Irama itu kan, kalau kesalahan
orang lain itu walaupun kecil di seberang lautan itu jelas kelihatan. Tapi kesalahan diri sendiri walaupun sebesar gajah itu kadang tidak terlihat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa introspeksi, evaluasi diri. Gitu ya. Kita evaluasi diri. Apakah amaliah kita itu sudah betul atau belum? Dalam berbagai hal. Bangun tidur. Apa yang sudah kita lakukan? Amaliah apa yang sudah kita lakukan? Sampai menjelang mau tidur kembali. Itu kita evaluasi. Jadi menjelang tidur itu kita evaluasi. Mulai dari bangun, setelah itu apa yang kita lakukan. Perbuatan manfaat apa yang sudah kita lakukan. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Nah, nantinya orang yang seperti itu biasanya itu akan mudah istighfar. Gitu ya. Akan mudah istighfar. Berbeda dengan orang yang nggak suka mengevaluasi diri. Gitu ya. Orang yang tidak suka mengevaluasi diri itu akan disibukkan dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang gampang mengevaluasi diri, mudah mengevaluasi diri, gitu ya, introspeksi pada diri sendiri, itu biasanya lebih mudah menghargai orang lain. Sebab orang yang gampang mengevaluasi diri, suka mengevaluasi diri, itu akan terlihat kesalahan-kesalahan diri. Ketika kita melihat kesalahan-kesalahan diri, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang sombong, gitu. Betapapun misalkan status sosial kita tinggi, betapapun misalkan kita memiliki kepandaian gitu ya, di atas ambang batas, di atas umumnya orang lain gitu ya. Itu kita akan rendah hati kalau seperti itu. Dan kita akan banyak menghargai orang lain gitu. Jadi hindari perbuatan-perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian selanjutnya ghibah, gitu ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ghibah ini juga merupakan salah satu sumber keretakan ukhuwah. Ghibah itu mengguncing, gitu ya. Ghibah itu mengguncing, ngomongkan orang lain. Gitu. Ngomongkan orang lain itu nggak bagus, gitu. Betapapun yang kita omongkan itu betul. Gitu ya. Kalau yang kita omongkan itu betul dan orang yang kita omongkan itu tidak suka kita omongkan gitu ya. Itu masuk ghibah. Masuk ghibah. Apalagi kalau misalkan yang kita omongkan itu tidak betul. Nah, sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongkan orang lain yang kita omongkannya itu tidak betul, itu fitnah namanya. Oh, fitnah lebih bahaya. Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih berat gitu ya daripada pembunuhan. Nah, kalau betul pun ketika yang kita sampaikan itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, maka itu tidak boleh gitu ya. Menggunjing itu. Ada orang lain yang misalkan di bagian belakang tubuhnya ada tompelnya misalkan. Dia memiliki tanda seperti itu. Kemudian oleh Anda yang tahu itu disampaikan kepada yang lain. Orang itu tidak suka gitu. Tompelnya itu diketahui oleh orang lain. Nah, itu ghibah itu. Ini akan membuat persaudaraan jadi retak. Persaudaraan jadi retak. Kemudian yang merupakan sumber keretakan persaudaraan juga ada yang namanya taksub. Fanatik golongan yang berlebih-lebihan. Fanatik golongan. Umat Islam itu jumlahnya banyak gitu ya. Alirannya juga banyak. Madhabnya banyak. Kalau Bapak pelajari di bidang teologi aja misalkan, itu ada banyak sekali alirannya. Mulai dari teologi. Ya. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, gitu. Banyak sekali. Bidang fikih ada madhab yang namanya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah atau Ja'fariyah gitu ya. Kemudian di bidang teologi misalkan kita kenal ada banyak tarekat gitu. Ada Qadariyah, Qadiriyah gitu ya.
ada Jabariyah, ada Tijaniyah, ada Syatariyah, dan lain-lain. Banyak sekali aliran. Boleh enggak orang Islam bermadzhab? Boleh orang Islam bermadzhab. Tapi tidak boleh fanatik buta terhadap mazhab. Kenapa orang Islam boleh bermadzhab? Karena tidak semua umat Islam itu bisa berijtihad. Apa artinya bermadzhab? Artinya bermadzhab itu adalah memahami Islam dan mengamalkan Islam mengikuti pemahaman imam madhab. Gitu ya. Orang yang tidak bisa berijtihad sendiri itu dianjurkan untuk ittiba. Ittiba itu apa? Ittiba itu qabul qaulil qaili wa anta la ta'lamu min aina qalahu. Jadi menerima satu pendapat dan dia tahu dari mana dasarnya pendapat itu. Bahwa memegang satu madhab itu boleh, tapi fanatik buta terhadap madhab itu tidak boleh, kan gitu. Umat Islam itu banyak madhabnya, gitu ya. Namun betapapun juga di Islam itu banyak madhabnya, Bapak lihat mereka itu sumber ajarannya itu sama, Quran dan hadis. Yang berbedanya itu, yang membuat banyak madhabnya itu karena interpretasi terhadap ayat Al-Quran yang berbeda. Yang membuat mereka beda pendapat, yang membuat mereka banyak berbeda, kemudian banyak mazhab, itu karena periwayatan terhadap hadisnya juga berbeda gitu. Tapi tetap gitu ya, sumber rujukannya Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan semuanya gitu ya, karena berada di garis Quran dan Sunnah, selama itu yang dipegang, itu mereka akan menjadi ahli surga semuanya. Nah, kita wajib ketika melihat adanya perbedaan pendapat cari tahu di antara perbedaan pendapat itu mana itu ya yang paling kuat dasarnya, itu yang kita pegang gitu. Tapi nggak usah gitu ya kita menyalahkan yang lain, menganggap orang lain itu kufur gitu, menganggap orang lain itu kafir gitu. Di sini kita harus saling menghargai gitu ya. Jadi fanatik terhadap golongan itu tidak boleh gitu ya. Fanatik golongan itu tidak boleh karena fanatik golongan yang berlebihan itu akan membuat umat Islam itu pecah persaudaraannya. Di Indonesia ada beberapa organisasi keagamaan misalkan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan organisasi-organisasi yang punya misi dakwah. Dengan metode yang berbeda, dengan sasaran kelompok yang berbeda, semuanya sama. Mereka ingin meninggikan kalimat Allah, nilai kalimatillah. Gitu. Harus kita hargai. Gitu. Ketika ini kita praktekkan amalia yang seperti ini, insya Allah yang namanya keretakan umat itu akan terjaga. Tapi kalau kita lebih mengedepankan gitu ya, fanatik golongan, orang NU hanya mengatakan orang NU sajalah yang paling benar. Orang Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah lah yang benar, yang lain salah. Orang Persis mengatakan Persis lah yang benar, yang lain salah. Fanatik golongan dikedepankan. Nah, kalau fanatik golongan seperti itu dikedepankan, gitu ya, maka keretakan ukhuwah ini tidak akan bisa dihindari, gitu. Tidak akan bisa dihindari. Nah, ini adalah sumber-sumber keretakan yang harus kita sadari, yang harus kita jauhi gitu ya. Mulai dari sukhriyah, lam, tanabuz bil alqab, su'udzon, tajas, gibah, ta'asub. Ini harus kita hindari. Kemudian slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber yang menjadi keretakan persaudaraan, maka ada sendi-sendi ukhuwah itu yang harus kita bangun, yang harus kita jaga. Dengan membangun sendi-sendi ukhuwah ini persatuan umat Islam itu akan terjaga gitu ya. Kita itu bermimpi umat Islam itu bersatu. Kalau umat Islam itu bersatu, itu insya Allah umat Islam itu akan kokoh gitu ya. Umat Islam itu akan kokoh. Bagaimana caranya menjaga persaudaraan di antara umat Islam? Yang pertama misalkan, kita itu harus mengembangkan sikap husnudzan kepada sesama, gitu ya. Harus husnudzan pada sesama, baik sangka pada sesama. Kalau pada Allah aja kita diperintahkan untuk husnudzan, baik sangka kepada sesama manusia juga kita harus husnudzan.
Kepada Allah kita baik sangka. Allah memberikan takdir kita dalam kondisi seperti ini. Ini di balik takdir itu semua ada hikmah untuk kita, untuk kebaikan kita. Pada Allah kita husnudzan, pada manusia juga sama husnudzan. Kalau kita senantiasa baik sangka kepada orang lain, insya Allah itu persaudaraan akan terjaga. Pada saat kita menerima perlakuan-perlakuan misalkan pada kita dari orang lain, ini kok teman saya ini biasanya itu sopan kalau berkata, ini kok tiba-tiba omongannya itu nyelkit misalkan gitu. Gitu ya. Ini kalau kita husnudzon ini, oh mungkin dia dalam kondisi lagi down misalkan gitu ya. Jangan diambil hatilah omongannya misalkan gitu. Jangan diambil hati. Jadi kembangkan kita yang namanya positive thinking gitu ya. Kalau kita senantiasa mengembangkan positive thinking itu insya Allah persatuan itu akan kokoh gitu ya. Kemudian yang kedua kasih sayang. Kita selaku umat Islam itu harus mengembangkan kasih sayang dengan sesama. Salah satu ciri orang mukmin itu asyiddau 'alal kufar rahma'u bainahum. Jadi keras, tegas terhadap berbagai bentuk kekufuran gitu ya. Segala bentuk kekufuran itu kita hadapi dengan tegas keras. Kalau yang namanya salah itu ya salah gitu. Gitu ya. Kalau yang namanya batil itu batil gitu. Tegas kita terhadap orang kafir juga ketika dia tidak bersahabat dengan kita. Tapi ruhama'u bainahum. Kita mengembangkan kasih sayang dengan sesama. Umat Islam yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Gitu ya. Itu kita kedepankan. Janganlah kita misalkan lebih mengedepankan kasih sayang dengan orang yang tidak seagama ketimbang dengan yang seagama. Kalau dengan yang tidak seagama aja kita dianjurkan untuk memiliki sifat kasih sayang, apalagi terhadap orang yang seagama. Gitu ya. Ada orang yang butuh bantuan oleh kita. Kalau kita mampu, kita bantu. Kita bantu. Kalau kita rajin membantu orang lain, maka kita pun akan dibantu oleh Allah. Wallahu fi awnil abdi ma kanal abdu fi awni ahihi. Allah itu akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Gitu ya. Kasih sayang itu kita tebarkan gitu ya. Dengan berbagai bentuk. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita punya rezeki lebih gitu. Kita kasih kepada yang membutuhkan. Kita punya ilmu, kita sebarkan pada yang lain. Ada tetangga, ada saudara, ada orang lain butuh bantuan tenaga kita. Kita bantu mereka sebagai wujud kasih sayang. Sebagai wujud kasih sayang. Kemudian yang juga merupakan sendi-sendi ukhuwah itu adalah rela berkorban. Rela berkorban. Rela berkorban. Apa yang kita miliki di dunia ini sebetulnya hanya titipan dari Allah. Gitu ya. Kita diberikan kondisi fisik yang kuat, itu adalah juga titipan. Pada saat orang lain ada yang membutuhkan itu, kita bantu orang lain. Bantu. Kita diberikan rezeki oleh Allah dalam konsep Islam, itu rezeki itu juga titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah itu semuanya, apa yang ada di langit dan di bumi itu. Jadi ketika ada orang lain yang butuh bantuan, itu kita bantu. Jangan kumat gitu ya. Sampai-sampai ada hadis itu, tidak sempurna iman seseorang ketika dia belum bisa menginfakkan sesuatu yang sangat dia cintai misalkan. Jadi kita rela berkorban. Kemudian toleransi itu yang itu tadi, saling menghargai. Ketika kita berbeda pendapat, hargai pendapat orang lain gitu ya. Orang yang suka memonopoli kebenaran itu akan membuat retak persaudaraan. Oleh karena itu, kembangkan toleransi. Kata Rasul, ikhtilaful ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Manusia itu kepalanya berbeda.
isi kepalanya berbeda. Karena itu wajar ketika ditemukan misalkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Jangan jauh-jauh lah misalkan. Di dalam satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, itu kan kita temukan perbedaan pendapat. Kita temukan perbedaan pendapat. Bahkan pada diri kita sendiri pun, coba kita koreksi. Ketika menghadapi satu persoalan, waktu Anda masih berada di bangku sekolah dasar, itu bagaimana Anda melihat satu persoalan itu? Ketika Anda sudah berada di bangku SLTP, ketika sudah berada di bangku SLTA, ketika sudah berada di bangku perguruan tinggi, itu kan cara memandang terhadap satu persoalan itu berbeda. Itu pada satu individu. Apalagi ini dengan orang yang banyak. Oleh karena itu, jangan alergi terhadap perbedaan-perbedaan pendapat, gitu ya. Kembangkan toleransi, Bapak tadi katakan. Ketika dalam beragama misalkan kita menyaksikan adanya amaliah yang berbeda, coba cari tahu di antara perbedaan pendapat itu mana yang paling kuat dasarnya, itu yang kita pegang. Anda hargai pendapat orang lain, jangan disalahkan. Tadi pagi Anda bangun pagi kemudian melakukan sholat subuh misalkan, Anda temukan satu fenomena, kok dalam sholat subuh itu ada yang pakai dua kunut, ada juga yang tidak pakai dua kunut. Itu ada perbedaan. Ketika Anda bimbang, Anda cari tahu di antara perbedaan itu mana yang paling kuat dasarnya. Anda tanyakan pada Ustaz. Anda baca literatur, Anda baca hadisnya. Ketika Anda sudah menemukan, Anda pegang. Mana yang harus Anda pegang? Gitu ya. Hargai orang lain. Kalau kita banyak mendapat informasi tentang pendapat-pendapat yang berbeda, kalau banyak membaca hadis-hadis, gitu ya, banyak mendapat pandangan-pandangan, gitu ya, banyak membaca pandangan-pandangan, itu kita akan menemukan. Oh, ternyata di dalam sholat subuh itu, orang yang sholat subuhnya pakai doa kunut ada dasarnya, yang sholat subuhnya tidak baca doa kunut juga sama ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya itu yang mana? Yang tidak ada dasarnya itu yang datang waktu subuh tidak sholat subuh. Misalnya. Jadi sikap toleransi itu harus dikembangkan. Ketika toleransi dikembangkan di masyarakat, masyarakat saling menghargai, insya Allah akan ada kedamaian. Boleh-boleh saja berbeda pendapat. Boleh-boleh saja berbeda pendapat. Tapi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain itu harus saling dihargai. Rasul mengatakan, ikhtilaful ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu, kata Rasul, itu rahmat. Jangan dibuat menjadi bencana oleh kita. Ikhtilaful ummati balaun, jangan dibuat bencana, gitu ya. Nah, untuk bisa menghargai pendapat orang lain, maka ya perkuatlah literasi kita, banyak baca. Gitu. Ini kok ada hadis bunyinya begini, gitu. Coba baca hadis yang lain. Ini ada kitab, dalam kitab ini ditemukan pandangan seperti ini. Coba baca kitab-kitab yang lain. Jangan sampai hanya gara-gara membaca satu dua hadis merasa paling benar sendiri, gitu ya. Menyalahkan yang lain. Padahal hadis itu jumlahnya banyak, jumlahnya jutaan. Satu hadis yang disohhikan oleh imam yang satu itu belum tentu disohhikan oleh imam yang lain. Gitu. Ketika misalkan kita melihat ada sebuah hadis ini sohih, gitu. Sohih menurut siapa? Gitu. Sebab ada kalanya sebuah hadis disohhikan oleh satu imam, tapi tidak oleh imam yang lain. Oleh karena itu Anda harus banyak belajar, coba bertanya sama dosen PAI misalkan gitu. Pokoknya intinya hargai orang lain pendapatnya. Gitu. Jangan suka memonopoli kebenaran, gitu. Kebenaran itu mutlak milik Allah. Gitu ya. Ini ada dalilnya, jadi dalilnya itu betul memang Al-Quran misalkan itu firman Allah, tapi interpretasi terhadap dalil itu orang bisa berbeda. Ini lapang dada yang harus kita kembangkan. Gitu. Kemudian yang terakhir, sendi-sendi ukhuwah Islamiyah, gitu ya, yang harus kita bangun itu adalah diantaranya musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Gitu ya. Bermusyawarahlah mengenai masalah urusan-urusan, gitu ya. Orang yang bermusyawarah itu dengan kepala yang jernih,
dengan pikiran yang jernih gitu ya, itu insya Allah akan membuahkan sesuatu yang baik gitu ya. Ya, jangan sampai misalkan seseorang itu lebih mengedepankan emosi gitu, merasa paling benar sendiri, merasa seolah-olah kebenaran berpihak pada dirinya karena gara-gara dia memegang landasan yang kokoh ayat tertentu. Kita mesti melihat bahwa sungguh pun sama-sama pegang ayat Al-Quran, ayat yang sama, tapi interpretasinya kadang-kadang berbeda. Nah, disinilah perlu adanya toleransi, perlu adanya musyawarah. Ketika sendi-sendi ukhuwah ini dibangun, persaudaraan itu dibangun, yang persaudaraannya itu dibangun di atas agama, maka kita akan termasuk kategori orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita akan bisa mengamalkan ayat itu, berpegang teguh pada tali Allah, hablullah, yakni ajaran agama. Wala tafarraqu. Kalau kita sudah berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah, maka kemudian kita itu menghindari cerai-berai, maka umat Islam itu akan berada dalam satu persatuan yang kokoh gitu. Kita semua memimpikan itu gitu ya. Janganlah hanya gara-gara beda golongan, beda madhab, beda organisasi, yang satu dengan yang lain itu saling mencemooh. Ada orang NU dengan Muhammadiyah gontok-gontokan, dengan Persis gontok-gontokan gitu. Coba lihat pimpinan-pimpinannya. Mereka itu bisa duduk berdampingan gitu. Bisa duduk berdampingan, yang suka gontok-gontokan yang nggak tahu apa-apa di bawah. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang merupakan agen perubahan gitu ya, itu mulai dari diri sendiri gitu ya, harus lapang, harus memiliki wawasan yang kuat gitu, sehingga persatuan itu tetap terjaga. Ketika persatuan tetap terjaga, maka umat Islam itu akan kokoh gitu. Itu barangkali yang Bapak sampaikan mengenai masalah persatuan dengan toleransi ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, itu bisa dilanjutkan dalam dialog. Mangga Bapak serahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, jazakallah khair pada Bapak Haji Aceng Kosasih MAG yang telah menyampaikan materi terkait persatuan umat dan toleransi. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Boleh langsung mungkin di raise hand dulu mau yang bertanya atau mau ya. Mangga langsung aja mas bertanya. Silakan. Muhammad Fadlan. Oh, baik. Assalamualaikum, Kang. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan sinyalnya kurang bagus Pak. Iya, iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Nur Fadilah dari program pendidikan fisika. Iya. Izin bertanya Pak, mengenai tadi mengenai sumber keretakan ukhuwah, yaitu salah satunya ada mencari-cari kesalahan orang lain ya Pak, atau menilai kesalahan orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, tetapi bukannya emang yang menilai diri kita itu orang lain ya Pak? Jadi bagaimana ya Pak? Hukumnya apa kita ketika kita menilai orang lain itu Pak? Yeah. Terima kasih Pak. Ada menilai orang lain, ada mencari-cari kesalahan orang lain.
itu berbeda ya. Kalau menilai orang lain itu awalnya niatnya biasanya ingin memberikan masukan gitu ya. Ingin memberikan masukan. Ada teman Anda misalkan kalau kuliah itu misalkan gitu ya. Rajin bolos gitu ya. Dia rajin, cuma yang rajin itu bolosnya misalkan. Nah, kemudian penilaian Anda itu disampaikan kepada orang lain. Anda niatnya mengingatkan itu. Kalau yang seperti itu menilai. Nah, yang dilarang, yang merupakan sumber keretakan itu mencari kesalahan orang lain. Jadi kalau sudah mencari kesalahan, itu niatnya juga sudah tidak bagus gitu. Mencari kesalahan orang itu biasanya tidak nampak kelemahannya, gitu ya. Karena tidak nampak kelemahannya, maka dicarilah kan gitu. Dicari kelemahannya kan gitu. Dicari kelemahannya. Biasanya orang yang mencari-cari kesalahan itu biasanya orang yang berseteru. Biasanya berseteru. Nah, kalau yang menilai itu biasanya bukan orang yang berseteru, tapi kawan, saudara biasanya menilai. Boleh. Jadi pangkalnya yang berbeda antara menilai dengan mencari kesalahan itu berangkatnya dari niat barangkali gitu ya. Berangkatnya dari niat. Kalau orang yang menilai itu ya menilai aja. Ada kalanya memang mau mengingatkan, ada kalanya ya cuma sebatas menilai gitu ya. Cuma sebatas menilai untuk menjadi bahan introspeksi gitu ya. Yang paling bagus ketika kita mau melakukan penilaian, sebelum menilai orang lain itu menilai diri sendiri dulu gitu. Makanya tadi Bapak katakan koreksi diri sendiri gitu ya. Koreksi diri sendiri. Di setiap amaliah yang kita lakukan. Makanya tadi Bapak menganjurkan rajin-rajinlah kita mengevaluasi diri dalam setiap momen gitu ya. Pada menjelang tidur gitu. Kita mengevaluasi diri. Jadi dari mulai bangun sampai mau tidur lagi itu amaliah apa saja yang sudah kita lakukan gitu. Yang bagusnya apa saja, yang jeleknya apa saja. Nah, dari situ kemudian kita bisa memperbaiki diri pada hari esoknya kan gitu. Dari setiap tahun misalkan bagi orang yang suka melakukan ulang tahun itu istilah ngaji diri gitu ya. Itu coba dievaluasi tahun yang lalu yang saya lakukan seperti apa, amaliah apa gitu ya. Tahun sekarang bagaimana? Kalau kita diperintahkan untuk bertakwa, coba cari tahu indikator-indikator ketakwaan misalnya. Apa aja? Tahun yang lalu bagaimana, tahun yang ini bagaimana misalkan. Itu evaluasi, evaluasi diri. Itu bagus itu. Nah, sekarang bulan Maulid gitu ya. Banyak orang yang memperingati Maulid. Maulid itu artinya masa kelahiran Nabi. Nah, masa kelahiran Nabi bagi orang-orang tertentu itu dijadikan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kecintaan dia pada Nabi gitu ya. Kalau kita mengaku bahwa kita itu cinta pada Nabi, amaliah apa gitu yang sudah kita lakukan sebagai seorang yang mengikuti Nabi gitu. Misalkan gitu. Nabi itu kan pembawa risalah gitu ya. Gitu ya. Banyak sunnah-sunnahnya. Kalau kita mencintai Nabi, itu sunnah-sunnahnya itu dilakukan enggak oleh kita? Sebab ciri orang yang cinta itu biasanya dia senantiasa ingat pada yang bersangkutan. Dia suka menyebut-nyebut namanya. Dia mengikuti amaliahnya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita merasa diri kita orang yang mencintai Nabi, itu sudah seberapa jauh kita mengikuti jejak langkahnya. Misalkan itu evaluasi diri. Evaluasi diri, ibda binapsi. Mulai dari diri sendiri. Nah, setelah kita mengevaluasi diri sendiri, bolehlah kita mengevaluasi orang-orang di sekitar kita. Tapi maksudnya supaya apa? Supaya ingin mengingatkan sebagai saling menasehati. Karena kita diperintahkan, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, watawasaw bil haq.
saling menasehati, untuk bahan saling menasehati itu kita menilai gitu. Nah, kalau mencari-cari itu niatnya juga sudah tidak bagus gitu. Jadi orang lain itu dicari kesalahannya kan gitu. Biasanya orang yang berseteru gitu. Gitu ya. Maksudnya tidak bagus gitu. Orang enggak terlihat kesalahannya tapi dicari tahu gitu ya. Untuk apa? Untuk dibongkar. Ini yang ditemukan ini aibnya ini dibongkar gitu ya. Dibongkar. Nah, ini enggak boleh. Gitu. Nah, yang dicari-cari itu biasanya aib. Biasanya aib. Sementara Islam menganjurkan aib itu ditutup gitu ya. Jadi kita itu harus menutup aib. Kalau kita menutup aib orang lain, maka aib kita nanti di akhirat itu akan ditutup oleh Allah gitu. Itu kan perintah ajaran agama kan gitu. Jadi beda ya antara menilai dengan mencari-cari. Itu Muhammad Fadlan ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Masih ada? Silakan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oh, ya, ada. Mohon maaf. Izin bertanya. Ya. Ada apa ini yang di chat ya? Saya bacakan ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Muhammad Bahru Roji dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1C. Mohon maaf, sebelumnya saya izin bertanya. Nah, izin bertanya, bagaimana sikap kita bila ada seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada orang Nasrani atau mengikuti event-event yang diadakan oleh agama lain dan menganggap bahwa itu toleransi umat beragama? Terima kasih, Pak. Ya. Toleransi itu saling menghargai gitu ya. Dalam pandangan, saling menghargai dalam amaliyah gitu. Toleransi yang harus kita kembangkan pertama toleransi dengan orang yang seagama misalkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kita agama kita, bagi saya agama saya, bagi kamu amaliyah, bagi saya amaliyah saya, bagi kamu amaliyah kamu misalkan. Seperti yang tadi kasih contoh antara orang yang sholat subuh yang pakai kunut dengan yang tidak pakai kunut. Kemudian juga toleransi di samping dibangun antara dengan yang seagama juga dibangun dengan orang yang berbeda agama. Misalkan antara orang Islam dengan orang Kristen gitu ya. Itu juga harus dibangun. Hanya toleransi antar orang yang berbeda agama itu ada tuntunan di dalam Al-Qur'an. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya toleransi itu tidak sampai kepada mencampur adukan keyakinan kan gitu. Kita bersama dalam hidup bersosial di masyarakat. Tapi kalau dalam urusan akidah itu ya akidah kita itu akidah mereka gitu. Kita nggak boleh punya keyakinan terhadap akidah mereka kan gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang suka mengucapkan misalkan Selamat Natal kepada orang Kristen pada saat mereka merayakan Natal gitu. Natal itu kan kelahiran Isa gitu. Yang jadi persoalan apakah betul Isa lahirnya pada tanggal 25 Desember misalkan. Di sini kan terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita meyakini bahwa itu adalah kelahiran Isa gitu ya. Ini udah menyerempet ke dalam masalah akidah kan gitu. Ke dalam masalah akidah. Jadi kita nggak boleh memiliki keyakinan seperti keyakinan yang dimiliki oleh orang yang tidak seagama dengan. Hanya bagaimana seandainya misalkan kita mengucapkan Natal, tapi pengucapan Natal itu tidak disertai dengan keyakinan, hanya sebatas misalkan memelihara hubungan sosial saja. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam itu. Ada yang mengatakan tidak boleh
walaupun hanya sebatas ucapan tanpa didasari oleh keyakinan akidah, itu tetap saja tidak boleh mengucapkan Natal itu. Tapi ada juga yang mengatakan untuk menjalin solidaritas, hubungan antar masyarakat, sebatas mengucapkan Natal gitu ya. Gitu ya. Sebatas mengucapkan Natal tidak disertai dengan keyakinan, ada yang membolehkan gitu. Jadi dalam hal ini Bapak melihat ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ini. Perbedaan ulama gitu. Jadi yang mesti kita pegang itu adalah pertama ini kalau sudah masuk ke ranah akidah itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Itu ya. Muhammad Fakhrul Razi. Baik Pak, terima kasih. Yep. Ya, mungkin satu lagi, silakan. Oh, ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan lagi mungkin ya Pak ya. Ya. Yeah. Dari Ardiansyah dan satu dari Wildan. Ya, saya akan bacakan dulu dari Wildan. Untuk yang terakhir mungkin dari siapa saja? Rian ya, terakhir dari Rian. Nah, assalamualaikum, saya Wildan dari ilmu komputer. Bagaimana jika seorang non-muslim mengucapkan salam kepada kita? Hanya sebatas untuk toleransi dan bagaimana kita harus menanggapinya? Seperti itu Pak. Ya. Ya. Ketika ada orang lain mengucapkan salam, salam itu kan mengandung makna doa gitu ya. Doa keselamatan gitu ya. Kalau ucapan salam itu terlontar dari yang seagama, sesama muslim, itu wajib kita menjawabnya. Kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu wajib hukumnya. Gitu ya. Nah, ketika menjawab salam itu kita mendapatkan tuntunan. Jadi kalau seseorang itu memberi 10, kita itu kasih balik memberinya itu misalkan 15 misalkan atau 20. Makanya ada anjuran ketika orang lain itu mengucapkan salam assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Jadi kita lebutkan kan gitu. Itu karena memang ada perintah jadi kalau ada orang lain memberikan satu penghormatan kepada kita, balas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama lah kan gitu. Itu salam. Jadi kalau ucapan salam itu dari sesama muslim. Nah sekarang ucapan salam itu terlontar dari non muslim kepada kita, assalamualaikum misalkan gitu. Dia mendoakan kita untuk diberikan keselamatan. Nah, kita menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam gitu ya. Kemudian kita juga mendoakan dia atau tidak usah menjawabnya kan gitu. Tidak usah menjawabnya. Nah, lagi-lagi di sini Bapak menemukan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, ya walaupun itu diucapkan oleh non-muslim, salam itu kita jawab saja. Waalaikumsalam, kita doakan juga dia supaya dia mengikuti jalan Islam gitu. Jadi jawaban salam dari kita itu dimaksudkan supaya dia yang tadinya non-muslim itu mendapatkan hidayah. Sehingga kita menjawab. Tapi ada juga ulama yang mengatakan jawabannya enggak waalaikumsalam, tapi cukup waalaikum saja kan gitu. Waalaikum. Kenapa waalaikum saja? Gitu ya, karena dia non-muslim gitu ya. Sebab yang namanya orang Islam itu punya keyakinan bahwa yang namanya keselamatan nanti di akhirat itu harus dibangun oleh semua amaliyah yang didasari oleh akidah. Tanpa akidah, amaliyah itu tidak akan jadi amaliyah. Sholat itu akan bernilai sholat kalau misalkan kita melakukannya itu, sholatnya itu didasari dengan ikhlas. Gitu. Didasari dengan ikhlas, kemudian melakukan sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat itu apa? Sholat itu akwalun, wa'af'alun, muftatahatun bitakbir, wa muftatamatun bitaslim. Rangkaian bacaan dan gerakan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ketika kita melakukan sholat awalnya diniati dengan ikhlas, melakukannya sesuai dengan contoh Rasul, itu jadi amalia. Tapi sungguh pun sholat, kalau ada orang sholat karena misalkan calon mertuanya ustadz, supaya dia diterima menjadi menantunya,
gitu ya. Ya itu tidak akan jadi amaliyah kan gitu. Ini juga jawaban, jawaban salam. Ketika dia mengucapkan salam kepada kita, gitu ya. Kemudian kita menjawabnya waalaikumsalam. Jadi kalau kita mengatakan untuk kamu juga keselamatan, kalau dia itu tidak memiliki akidah yang sama dengan kita, itu nggak bisa itu keselamatannya. Makanya jawabannya alaikum saja. Jadi intinya ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan kita jawab waalaikumsalam sebagai doa supaya dia juga mendapat hidayah, tapi juga ada ulama yang mengatakan jawabannya alaikum saja. Ya. Pertanyaan berikutnya. Siapa? Ya, silakan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rian dari Pendidikan Bahasa Inggris ingin bertanya, Pak, mengenai isu yang sedang hangat ya akhir-akhir ini, yaitu pernyataan Presiden Prancis yang dianggap bahwa melecehkan Islam. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai tindakan umat Islam saat ini? Ya mungkin dari rasa persatuannya sudah benar ya Pak, ingin membela Islam, tapi apakah dari upaya untuk mewujudkannya itu juga sudah benar juga, yaitu dengan demo-demo dan boikot? Soalnya yang saya lihat di media justru banyak yang saya kira melenceng, seperti mereka membeli produk-produk Perancis terus membuangnya begitu saja, atau mereka sudah punya justru dibuang, yang jatuhnya justru mubazir gitu Pak. Yeah, menurut yeah. Bapak bagaimana itu? Presiden Prancis itu pandangannya apa namanya ya, plimplan gitu ya. Ketika ada orang lain yang melecehkan nabinya, nabi umat Islam gitu, Nabi Muhammad, dia mengatakan saya membela kebebasan berekspresi gitu ya. Jadi dia membela orang yang membuat karikatur itu, yang melecehkan. Tapi giliran ada orang lain yang melecehkan istrinya sendiri, itu dia marah besar gitu ya. Ini kelihatan tidak konsisten ya, Presiden Prancis itu. Kita wajib gitu ya, mengambil sikap tegas. Ini umat Islam itu bersaudara. Ketika ada orang lain yang tersakiti, kita akan merasakan sakit. Bapak tadi di awal mengatakan, umat Islam itu kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kita syaka udwun tada ala usairu jasadi. Jadi kalau ada bagian tubuh yang sakit, itu bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit. Kalau ada yang tersakiti, apalagi ini yang disakiti adalah junjungan kita. Kita wajib marah. Gitu. Kita wajib marah. Cuma kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita juga harus ditunjukkan dengan cara-cara yang baik, dengan bijak. Sebagai penguasa Muslim, misalkan, kita marah pada Perancis, putuskan hubungan diplomatik, misalkan, itu berada dalam kewenangan kita, berada dalam kewenangan kita. Kita tunjukkan sikap menentang, gitu ya, itu bagus, gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai kepada melakukan perbuatan memboikot produk-produk Prancis, terus terang gitu ya, Bapak tidak seluruhnya sependapat. Kenapa? Di Prancis itu umat Islam juga banyak gitu. Jadi produk Prancis itu sebagian daripadanya itu adalah juga produk umat Islam. Umat Islam Prancis. Sudah bisa dibayangkan ketika produk Prancis semuanya diboikot, maka umat Islam yang ada di Prancis itu akan semakin tertekan. Terus terang dalam hal ini Bapak kurang sependapat kalau soal boikot semua produk Prancis. Sebab sebagian dari produk Prancis itu sebagian di antaranya adalah produk orang Islam yang berada di Prancis. Di mana jumlah umat Islam di Prancis itu banyak kan gitu. Jadi kita enggak boleh mengeneralisir semua orang Prancis itu harus kita babat. Di sana juga ada saudara kita yang harus kita lindungi itu. Sikap tegas terhadap presiden yang melakukan kesalahan itu Bapak setuju harus dilakukan gitu ya. Bahkan bila perlu hubungan diplomatik diputuskan gitu. Karena yang mengatakannya itu adalah kepala negara, simbol negara. Dia harus diputuskan. Tapi kalau memboikot semua produk Prancis,
ini kasihan saudara kita yang berada di Perancis, apalagi misalkan dengan cara seperti yang ditunjukkan memborong apa namanya barang-barang Perancis kemudian membakarnya. Bapak setuju itu membadir, itu membadir, nggak akan berpengaruh, itu hanya membuang uang daripada dipakai untuk memborong produk Perancis kemudian membakarnya, lebih baik digunakan untuk menyantuni fakir miskin yang dalam suasana COVID ini sangat membutuhkan kita. Jadi terus terang Rehan, Bapak berpendapat tegas terhadap Perancis, Bapak setuju, tapi boikot seluruhnya produk Perancis terus terang Bapak tidak setuju, karena produk Perancis itu sebagian diantaranya adalah produk saudara kita yang berada di Perancis. Saudara kita yang berada di Perancis sekarang itu makin tertekan gitu ya, dengan kondisi pemerintah, sikap dari Presiden Perancis itu. Gitu, Rehan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya ya. Nah, mohon maaf jika ada yang masih ingin bertanya ya, karena waktunya sudah habis gitu ya. Jadi mohon maaf sekali. Nah, Bapak izin, karena ini pekanan kuliah dua terakhir ya Pak. Yeah. Mungkin boleh Bapak menyampaikan pesan-pesan ya, pesan untuk angkatan 2020 ini di pekan duha terakhir Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, mangga Pak. MC Sukma ya, Sukma dari prodi apa Sukma? Saya dari Pendidikan Teknik Mesin 2019 Pak. Oke. Ini merupakan pekan terakhir kuliah duha gitu ya. Ini semester ini 100% daring gitu ya. Bahkan Bapak perkirakan semester yang akan datang juga kelihatannya masih akan daring walaupun keputusannya belum ada. Walaupun perkuliahan kita dilakukan dengan daring, dengan keterbatasan yang ada, daring itu banyak sekali hambatannya ya. Yang Bapak perhatikan mahasiswa itu ada kalanya tidak punya kuota misalkan gitu ya. Walaupun tidak punya kuota itu sudah dikasih solusinya, misalkan sekarang kan ada bantuan kuota gitu ya. Tapi juga ada kalanya berada di daerah yang sinyalnya kurang bagus, sehingga dalam pembelajaran itu sering kali ada banyak gangguan. Namun sungguh pun dalam pembelajaran daring ini banyak gangguan, Bapak harapkan Anda sebagai mahasiswa itu tidak patah semangat, itu tetap optimis, berusaha dengan sekuat tenaga itu mendapatkan yang terbaik dalam pembelajaran. Bapak cuma ingin menyampaikan bahwa di perguruan tinggi itu materi yang disampaikan oleh dosen itu mungkin cuma 10%. 90%-nya adalah Anda mencari sendiri. Oleh karena itu, silakanlah kembangkan diri Anda menjadi mahasiswa gitu ya. Menjadi orang yang berhasil sebagai mahasiswa. Ingat, apa yang Anda lakukan sekarang itu adalah akan berbuah untuk masa depan Anda. Oleh karena itu, mulai dari masalah pembelajaran, jadilah mahasiswa yang baik, gitu ya. Ikuti aturan main sebagai mahasiswa. Anda jadilah pembelajaran itu sebagai ajang yang akan membuahkan keberhasilan. Bapak cuma ingin mengingatkan bahwa ketika kita melakukan satu upaya untuk menjadi atau mengejar cita-cita, itu ada dua hal yang barangkali harus kita perhatikan. Pertama, kita harus bekerja keras. Jadi kalau mahasiswa ingin luas wawasannya, ya harus belajar gitu ya. Kalau ingin bisa, harus belajar. Tapi di balik itu semua, kita ini butuh pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, dekatkan diri kepada Allah. Doa itu jangan kita abaikan, kan gitu. Doa itu jangan kita abaikan. Usaha kita lakukan secara lahir juga secara batin gitu ya. Bapak ingat dulu ketika jadi mahasiswa gitu ya.
di tingkat S1 dalam kondisi ekonomi keluarga yang sangat kurang bagus gitu ya. Bapak berpikir waktu itu, kalau saya kuliah, kemudian saya tidak berhasil kuliah, saya akan jadi apa? Kan gitu. Betul bahwa rezeki itu dikasih oleh Allah. Semua manusia itu sudah ditentukan rezekinya. Gak akan ada orang yang mati kelaparan. Tapi yang namanya rezeki dari Allah itu harus kita jemput. Jadi saya harus berhasil kuliah. Di balik usaha kerja keras yang saya lakukan waktu itu supaya berhasil, maka upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa mewujudkan tujuan kita. Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan cita-cita kita. Oleh karena itu, amalia-amalia batin seperti yang namanya berdoa, berzikir, berpuasa, itu jangan kita abaikan gitu ya. Yang namanya sholat tahajud itu jangan kita tinggalkan gitu ya. Hanya dengan cara melakukan upaya-upaya seperti itulah, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Bapak doakan semuanya supaya Anda semua itu sehat walafiat gitu ya. Terlindungi, dijauhkan dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam penyakit gitu ya. Studi Anda semuanya berhasil, apa-apa yang dicita-citakan itu terwujud, Bapak doakan semua. Ya. Jadi hanya Anda yang bisa melakukan itu. Barangkali itu Sukma yang Bapak sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak telah menyampaikan pesan dan mendoakan kita semua. Nah, selanjutnya sedikit ada kesimpulan ya, sebelum ditutup. Sedikit ada kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan tentang persatuan umat dan toleransi. Ya, dalilnya ada di Surah Ali Imran, ayat 103 dan Al-Hujurat ayat 10, itu kita harus berpegang teguh atau bersatu dalam satu ikatan dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, dengan cara menjalin ukhuwah kita. Ya. Nah, jangan merusak ukhuwah kita juga, contohnya seperti mengolok-olok gitu ya, terus mencela diri sendiri, memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk, terus buruk sangka atau suzon, terus mencari-cari kesalahan orang lain serta ghibah. Nah, insyaallah jika kita telah menjaga ukhuwah kita, maka kita akan kuat gitu ya di dalam agama Islam itu. Nah, kita juga harus saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu sedikit kesimpulannya. Nah, sebelum ditutup juga, kita ada Nah, udah dikirim di chat ya. Ada open recruitment pengurus tutorial DPI DPUP. Jadi untuk teman-teman bisa mengikuti tutorial ini ya sebagai pengurus di angkatan tahun depan mungkin ya. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk menjadi pengurus tutorial bisa mengikuti sosial media tutorial UPI yang sudah dikirimkan di chat room ya. Nah, jangan ragu ya dalam menebar kebaikan. Baik, acara dari awal sampai akhir telah terlaksana. Terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan materinya, sangat luar biasa sekali. Terus terima kasih juga kepada peserta telah menyempatkan hadir dalam pekanan kuliah duha terakhir ini. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Nah, saya Sukma Triana sebagai MC mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sedikit mengingatkan ya untuk peserta, jangan lupa untuk
mengisi link mengisi link presensi keluar ya. Mangga, Disi sudah ada di chat room ya. Terima kasih.